siapa ini? Siapa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Intennya dan semakin mesranya hubungan Lesti dan Bilar menyita perhatian dari kita semua. Apalagi di hari ini, yang mana tiba-tiba Dede Lesti beserta Mama Redi, mamanya sendiri, jemput adiknya Redi ke pondok pesantren. Hal itu diabadikan dan diunggah oleh Lesti di instastory pribadinya. Banyak yang traveling pikirannya kemana-mana. Ada yang mengungkapkan dan menjabarkan bahwa sepertinya akan ada hajatan. Kok adiknya yang lagi mondok udah dijemput? Pada kangen kah? Atau memang ada acara spesial yang lagi di rencanakan dan segera akan dikejawantahkan, akan diwujudkan di beberapa minggu ini? Benarkah Dede Lesti dan Bang Bi akan segera melakukan prosesi acara lamaran menjelang pernikahan? Benarkah demikian? Karena isu kawal sampai halal dan juga pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang disebut-sebut dan diduga banyak diinisiasi oleh beberapa orang di tahun 2021 yang kurang sebulan lagi akan segera sampai. Ya, kita semua pada bertanya-tanya benarkah hal tersebut dan dijemputnya si Redi ke pondok pesantrennya oleh si Dede Lesti bersama mamanya. Apakah itu tanda-tanda bahwa hajatan besar itu akan segera tiba? Apalagi pihak keluarga Bilar dari Medan sudah berdatangan, tinggal menunggu yang dari Jepang. Hal itu juga menjadikan kita otak penasaran kita ya, traveling kemana-mana, pada penasaran, pada ingin tahu kejadian berikutnya yang akan dilakukan oleh dua keluarga ini, yakni keluarga Lesti dan Bilar, yang kita selalu mendoakan agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan segala urusannya sehingga menuju hari bahagia itu akan benar-benar tiba. Tentu itulah yang kita harapkan dan doakan bagi couple cute pasangan kita ini guys. Ya, doa yang terbaik demi kelangsungan hubungan yang indah ke depannya. Tentu kita semua berharap demikian. Apalagi kedua belah pihak, keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama sudah oke banget keduanya menuju ke jenjang yang lebih serius. Artinya Lesti dan Bilar segera ke pelaminan dan mengikat janji suci sebagai sepasang suami istri. Itu saja kabar-kabar terbaru dijemputnya si Redi, adik bungsu Dede Lesti. Ya, semoga hal itu adalah tanda-tanda bagi kesiapan dan juga malam minggu entar ya guys ya. Itu saja kabar terbaru hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.